kayaknya kita mau lewat sana deh. Kayaknya ada jalan. Kita naik sengkak noh. Sengkak di atas noh. Itu tuh. Kayaknya itu ada orang tuh. Lewat sini. Coba ke sana aja. Untung saja jalan sebelah sini masih tersisa nih, enggak terhalang oleh air. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa naik lewat sini daripada naik jalan yang tadi kan udah banyak obstacle-nya juga. Itu juga ada orang tuh yang nangkep ikan kayaknya. Jalannya terus loncat-loncat batu. Turun di mana mang si Parupon deh? Kau bari ke situ aja jalan? Aja. Ini di reok mari ke Kario. Nah, yang mana nang laju putih? Lagi kemana? Kasih mana? Di reok turun di reok. Selop. Dola uli itu tadi mari ke agro kan yang turun dola hari sini u jalan kan tutup ke parung-parung. Kayak bodoh ya. Udah naik. Udah tiri mak. Naik ke sebelah tuh? Iya. Tadi Mang Ijut karena naik ke sayap di reong. Mudah-mudahan jalan ke sayang ke aku gak nyasar lagi. Soalnya udah ada tadi 3 orang yang mau mancing. Oh, ada lagi tuh satu lagi yang menangkap ikan pakai lintar gerap. Cah, enggak. Enggak kenal tuh yang tadi. Kalau yang tadi yang 3 orang kenal tuh, orang Cikatomas kecil yang kak, tapi yang barusan gak tahu deh. Kayaknya kita di sini istirahat aja dulu kali ya. Lumayan capek nih, ngerokok dulu, sebat dulu gitu, minum dulu sambil ya melihat pemandangan sore hari, karena lumayan cukup indah di sini. Oke, kita istirahat dulu di sini.
Alhamdulillah udah sampai nih. Ini trek off road. Sayang kak nih. Nah teman-teman mungkin tadi perjalanan gue niatnya sih mau cari tanaman hias, tapi tadi udah dapet ada tanaman hiasnya tadi satu, karena kan tadi itu agak sedikit lupa saya jalannya karena udah beberapa tahun dan udah lama banget gak lewat sana. Jadi ya tadi juga untung-untung aja nemuin jalan dan nemuin orang. Dan di sini alhamdulillah juga jalannya bisa dilalui gitu. Tadi lewat pinggir sampai sebat dulu sempat, dan sekarang di sini kita nemu jalan trek off road Sayang Kaak. Kita naik di Sayang Kaak. Kalau udah di Sayang Kaak nanti pulang deket. Ini lumayan panjang trek off road Sayang Kaaknya. Mungkin tanaman hias ya kita lupakan saja, tapi ada beberapa ini juga satu jenis ya, mungkin satu jenis cuma agak banyak. Kita ambil ini di dalam kantong dan ya lumayan capek serasa naik gunung, tapi ini turun Kalawi malah mungir. Nah trek off road trek basah hujan wae itu dah. Tadi mah juga ya jama. Tadi mirip ada orang. Tapi enggak ada, saung doang. Kita tuturin aja. Ini trek off road-nya. Kalau naik jalan sini sih bisa, cuma agak liar juga jalannya kayak tadi mungkin lah. Enggak. Ini ada saung pemantau. Saung pemantau off road. Ini mungkin parkiran buat titik kumpul di sini. Oke, nah itu tadi keseruan saya ngabolang Kacitanduy. Ingat nama dengan kembang, tapi tungtungna ngabolang Kacitanduy. Ulah poho, like, comment, dan subscribe. Ya perjalanan masih jauh dari tukang Sayang Kaak tuh. Tinggal sebeberapa ratus meter dari bisa langsung nyampe ke rumah.